Ini 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 44. Muka surat 44, bahagian atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ikhlas, itu tajuk dia. Ikhlas. Ikhlas artinya melakukan sesuatu kebajikan dengan tujuan semata-mata mahukan pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertujuan hendakkan keuntungan keduniaan seperti harta dan pujian. Ikhlas. Akhlasa yukhlisu ikhlasan ba'if'an. Ikhlas. Membersihkan. Membersihkan hati. Dia, lughah dia, ikhlas-ikhlas ni, bersihlah dari segi bahasa dia. Bersih. Bersih dari segi bahasa dia. Ataupun siap, ataupun cukup, ataupun lengkap. Itu asal lughah dia lah. Khalas. Khalas. Apa khalas? Selesai. Baik. Ikhlas ni bersih. Suci. Ikhlas ni membersihkan. Menyucikan. Itu asal makna. Ikhlas. Dari segi makna asal lah, ikhlas. Dia ikhlas, ikhlas ni, hak paling besarnya, khalis pada pegangan. Orang yang suci pada pegangan, itu paling besar. Suratul ikhlas. Surah Qul Huwallah tu kan, dikenali dengan suratul ikhlas. Apa dia? Kesucian akidah. Qul huwallahu ahad, mengesakan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Itu kesucian akidah. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu kesucian akidah. Walam yakullahu kufuan ahad. Itu kesucian akidah. Sebaliknya kalau menyamakan Allah dengan selain daripada Allah, itu tidak suci dari segi akidah. Atau suratul ikhlas. Suci bersih pada pegangan. Ini suci bersih hati. Tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam agama kita, agama yang suci ini dimulai dengan akidah yang suci, diakhiri dengan hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah. Ni agama yang suci. Dimulai dengan akidah yang suci, diakhiri dengan niat hati yang suci. Adapun kesucian zahir. Kesucian zahir yang sepakat ulama, kesucian daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar, itu sepakat ulama. Suci daripada najis, itu khilaf ulama. Mazhab Maliki, suci dan najis hanya sunat jua, bukan syarat sah semayang. Tapi suci daripada hadas, itu sepakat ulama. Nak semayang, kena ada wuduk, suci daripada hadas kecil. Nak semayang, kena mandi wajib, suci daripada besar, itu sepakat ulama. Itu kesucian. Taharah dipanggil, bersuci. Yang menjadi syarat utama untuk sah semayang, taharah pekoh. Tapi taharah nombor satu, suci nombor satu, kesucian akidah. Akidah suci, bak taharah semayang sempurna, tepat tilik Allah sama diterima atau tidak, hati ikhlas ke tidak. Ini dalam bak agama. Di bak agama ni, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhir boleh nampak lah. Tapi, hak permulaan akidah suci, kita dengan Allah. Hati suci ikhlas, kita dengan Allah. Sebab itulah, nak agama kena suci molek hati, bukan kerana orang.
Kalau kerana turut orang mah, orang berjemaah, dia berjemaah. Tapi akidahnya suci ke tak? Tak belajar bab akidah. Niat hati beribadah suci ke tak? Tak belajar pun bab ikhlas tasawuf. Sebab apa? Dikira orang ramai aje. Pakat pergi masjid belaka. Jadi ahli jemaah belaka. Pakat ngaji Quran belaka. Ha, ni grup ni, grup majmuk lima waktu ni. Ni grup ni, grup Quran ni. Hak zahir belaka ni. Oh, ni ngaji Quran berapa kiraah ni grup ni. Tapi kesucian akidah, kesucian hati, beribadah kepada Allah. Itu orang tak tahu tu. Jadi kalau orang kira kepada pandangan manusia, dia kira ni lah. Ngaji Quran. Tapi belajar akidah, tak sama sekali. Mana kesucian yang pertama? Kesucian akidah. Dia tak peduli. Sebab apa? Dia kira pandangan manusia. Geruk dia ni. Geruk ni kalau orang belajar tak belajar, dia tak peduli. Orang mengajar. Dia nak ngaji Quran buat dia je. Orang mengajar juga. Dia lagi balik ya. Kita nak ngaji Quran, nak tadarus. Dia mengajar juga. Padat ni. Dia orang mengajar tu mengajar apa? Di masjid ya. Mengajar ilmu tauhid. Dah kenapa tak belajar ilmu tauhid? Bukan belajar sains matematik. Boleh tengoklah bulan Ramadan. Kuliah duha. Orang nak tadarus Quran, dia akan lari kalau kuliah duha. Kuliah mengajar apa? Mengajar bab tauhid, mengajar bab semayang, mengajar bab tasawuf. Kenapa lari? Kita ngaji Quran saja. Hati pakai hak zahir. Pakai zahir je. Sahulah. Masyaullah puak dia ni. Ni mu'ajir Quran belaka ni. Pondah ni. Tadaruh. Kotang Quran ni. Ilmu akidah belajar ke dok? Tak peduli. Ilmu tasawuf belajar ke dok? Tak peduli. Anda panggil? Orang buat amalan ikut orang mah pandangan manusia. Bukan amal agama yang sebenar. Sebab yang sebenarnya hubungan kita dengan Allah, akidah kita dengan Allah, hati ikhlas kedok kita dengan Allah. Orang tak nampak. Jadi orang ni kalau dikira hak dunia, dia tak peduli hak ni. Sebab orang tak nampak. Akidah comel pun tak nampak. Hati ikhlas pun tak nampak. Oh, semayang comel, baca Quran comel, orang pakai puji belaka. Hati dia nak kata ni, tak ada keikhlasan dalam agama. Nak agama ni, agama yang suci dimulai dengan akidah yang suci, kemuncaknya hati ikhlas, hati yang suci beribadah kerana Allah, bukan beribadah dengan cara sendiri. Mengajar Quran. Anak murid pula nasihat, kita ni ngaji Quran ni kena ngaji sifat 20. Cetunglah untuk guru dia. Dia orang cerita. Jadi anak murid pula nasihat ke untuk guru Quran supaya ngaji sifat 20. Cetunglah lu muka. Kenapa? Kita ngaji nak kenal Tuhan, cetung muka. Ni. Pada ni. Ini bukan ni. Jadi agama suci, kena suci pegangan. Ni. Suci. Beribadah kerana Allah. Apa di ikhlas? Ikhlas ni. Ikhlas artinya melakukan sesuatu kebajikan. Melakukan sesuatu kebajikan, ketaatan. Ketaatan dengan tujuan semata-mata mahukan pahala dan keredaan Allah Ta'ala. Oh, dia letak mahukan pahala. Dia biasanya semata-mata menuntut reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semata-mata tuntut taqarrub, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mahukan pahala ni martabat ikhlas yang pertengahan. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu yang kita duk niatkan. Lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana pahala, bukan kerana syurga, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas yang sebenar-benarnya. Tapi semata-mata kerana pahala pun dipanggil ikhlas dah. Ijma' ulama itu ikhlas. Tapi ikhlas peringkat pertengahan. Lepas tu dalam kitab Penerbagi Hati, ikhlas ni beribadah
semata-mata menuntut hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatu. Kemudian bolehlah pergi. Mahukan pahala ni pun termasuk di bawah kerana menuntut hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ni sebab kita orang awam ni memanglah nak pahala. Takut kepada dosa dan neraka. Bila nak pahala, nak syurga lah. Nak pahala, nak syurga. Takut daripada dosa kerana takut daripada neraka. Adakah dipanggil nak menuntut redha Allah? Nak pahala, nak syurga. Itu semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ni tuntut redha Allah. Itu ikhlas yang sebenarlah. Tapi comel dah, buku ni semata-mata mahukan pahala. Ijma' ulama', orang yang ibadah nak pahala, ikhlas. Ijma' ulama'. Dinyatakan dah kata hikam, syarahan takku pula manis. Tapi dalam tu dibicara panjang lah. Hak berkaitan dengan orang buat ibadah kerana nak ganjaran. Nak ganjaran. Dia ginilah. Dia orang ni tak sama. Orang ni tak sama. Mana contohlah kita buat contoh. Anak-anak kita contohlah kita buat contoh. Kita suruh buat satu-satu benda. Anak hok sungguh-sungguhnya gok. Dia buat je. Wah, sebab apa? Sebab mak ayah suruh. Ada ni. Hok yang kedua ni suruh buat apa-apa, suruh kedai. Upah lalu dah. Dah sama kening, dia makan minum tu siapa beri? Suruh kedai minta upah. Minta upah. Ha kan? Daklah. Hok dia nak makan minum siapa beri? Upah apa lagi? Kita sekarang ni. Kita hidup sekarang ni. Itu semua daripada Allah Taala. Nak pahala lagi. Ha gitulah. Ha nak upah, tak apalah beri upah. Dia pergi kedai, dia taat, tapi nak upah. Hok tak jadinya pergi kedai malah. Tak jadi. Tak jadi tu. Hok nak upah jadi dah. Tapi hok nak upah ni nak singgit. Boleh singgit. Hok tak minta upah ni pergi beli kedai. Nak benda ulu duit. Lepas tu nak beli apa-apa belilah. Tak ada cakap dah. Hok tadi minta singgit beli singgit je. Hok tak minta ni 2-3 ringgit belilah. Ada ni. Dah beli suri kedai, digi je. Lepas tu kalau kamu nak beli apa-apa, kamu beli je lah. Mak ayah suruh. Beri, beli. Dia tak minta. Dia tak minta. Hak minta singgit ni, beli singgit je. Jangan lebih, singgit je. Yang lebih. Tapi kalau tak minta, lagi banyak boleh. Pada ni. Gitulah. Orang yang nak redha Allah semata-mata, lagi besar ganjaran di sisi Allah. Sebab apa? Nak redha Allah. Nak pahala, nak syurga, dapatlah. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu, bahagian kita ni tak boleh nak lopak-lopak. Kita buat ibadat bukan nak pahala. Kita nak redha Allah, sudut cakap lah. Kalau siapa makan, duduk makan, tak boleh cakap. Kerana kita nak pahala lah, ibadah kita tak sama. Bulan Ramadan dengan bulan dok bukan bulan Ramadan. Sama dok? Tak sama. Sebab apa? Sebab fadilah. Kita nak pahala. Duduk di Mekah dengan duduk di Malaysia. Sama dok ibadat? Tak sama. Sebab dia nak pahala. Bulan Ramadan pahala berganda-ganda. Rajin. Tanah haram Mekah gandaan 100,000 pun. Satu rakaat sembahyang gandaan 1,000 rakaat macam di tempat kita. Maka kuat buat ibadah. Sebab apa? Sebab nak pahala. Sebab nak pahala. Itu ikhlas orang kita lah. Gitulah.
Tak ada salah, tapi kuranglah. Ha, kalau orang ikhlas sungguh-sungguh, Ramadan ke tak Ramadan, tanah haram Mekah ke duk kampung ke, sama saja beribadah kerana nak tuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna duk Mekah kau wa ibadah, duk Malaysia ibadah jadi kurang. Berarti berpegang Allah bertempat di Mekah. Tak ada orang pegang gitu. Ada orang ceramu. Ni duk Mekah kuat mak ibadah. Balik kampung ibadah dak kuat dah. Jadi dia menyatakan tu duk Mekah. Sebab tu kuat mak ibadah duk Mekah. Eh tak bukan kerana pahala. Jadi kata seolah-olahnya berpegang Allah bertempat itu bertempat di Mekah. Sebab tu duk Mekah rajin mak ibadah. Nah ni ada orang pesen gini. Tak. Pegangan Allah tidak bertempat. Tapi kenapa di Mekah kuat mak ibadah? Kerana pahala. Kerana pahala berganda. Ini ikhlas peringkat kita orang awam. Semata-mata mahukan pahala. Dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertujuan hendakkan keuntungan keduniaan. Seperti harta dan pujian. Sesuatu kebajikan yang dikerjakan. Dengan tujuan untuk dapat keduniaan. Harta ataupun pujian dipanggil riak. Riak ni syirik yang kecil yang kita bicara dah dahulu. Riak ni dosa yang besar. Wa'amal ibadah kerana nak harta, kerana nak pujian manusia. Riak ni syirik yang kecil, Nabi kata, dosa yang besar. Padahal ni. Syirik dia panggil tu. Menyengutukan Allah. Orang berjudi minarok tak panggil syirik. Orang riak, Nabi kata syirik kecil. Buat kebajikan, buat ibadah untuk dapat keuntungan duniawi seperti harta dan pujian. Ikhlas lawan dia riak. Ikhlas riak ni akan biasa didatangkan antara dua ni. Ikhlas riak, ikhlas riak. Yang mana hati terkadang berbolak balik antara ikhlas dengan riak. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَاللَّهُ أَعْلَمْ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علم أكدمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.